Kimpani, jadi hari ini adalah bahan percobaan gue nomor 2 selain Bali Bintang. Sahabat bisa kita temukan di mana saja dan kapan saja. Namun jarang sekali ditemukan sahabat yang mampu bertahan hingga bertahun-tahun lamanya. Lain dengan beberapa artis yang telah menemukan sahabatnya di lokasi syuting pada saat mereka menjalankan job bebarengan. Ada yang sudah hampir 5 tahun, ada juga yang sampai lebih. Tak heran jika mereka terlihat sangat akrab satu sama lain. Ya, meski berbeda jenis kelamin sih ya. Kita intip dulu mulai dari Nia Ramadhani dan Marsyanda, Marsya Arwan dan Keisha Ratuliu, hingga Happy Salma dan Lulu Tobing. 7 pasang artis sahabatan usai main sinetron bareng, bestie sejak lama. Nia Ramadhani dan Marsyanda. Kedua wanita cantik ini tidak hanya sama-sama menjadi seorang public figure yang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Namun ternyata tanpa kalian sadari nih guys, jika keduanya merupakan seorang sahabat karib loh. Nia dan Caca mungkin seringkali bermusuhan di beberapa sinetron yang dibintanginya, seperti halnya sinetron yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Namun lantaran sinetron itulah pada akhirnya mereka menjadi seorang sahabat hingga saat ini. Jika salah satu dari mereka ada yang terkena masalah, mereka langsung akan saling mendukung satu sama lain. Nah, baru-baru ini Caca juga memuji Nia lewat unggahan terbarunya di akun media sosial milik pribadinya, Instagram. Arwan Marsya dan Keisha Ratuliu. Marsya Arwan dan Keisha Ratuliu pernah dipasangkan dalam sinetron Ratapan Anak Tiri. Wajah imut keduanya saat bermain di sinetron tersebut pun sukses mencuri perhatian publik. Marsya Arwan sering terlihat menemani Keisha Ratuliu dalam berbagai momen istimewanya. Mulai dari ulang tahun sampai ketika Keisha bertunangan dengan kekasih hatinya. Persahabatan mereka pun membuat banyak orang iri karena awet dan kompak. Kini Keisha Ratuliu sudah menikah dengan Adi Permana dan menjalani kehidupan rumah tangganya. Sementara Marsya Arwan masih fokus pada karirnya. Telah bersahabat sejak kecil, Marsya Arwan juga dekat dengan keluarga Keisha Ratuliu. Salah satunya adalah Mona Ratuliu yang merupakan tante dari Keisha Ratuliu. Keduanya pun masih kompak untuk mengunjungi rumah Mona Ratuliu di sela-sela kesibukan mereka. Jessica Mila dan Michelle Joan. Memiliki lingkungan dan pekerjaan yang sama membuat Jessica Mila dan Michelle Joan berteman baik. Jessica hanya setahun lebih tua dari Michelle, cocok deh buat menjadi saudara. Mereka pertama kali bertemu ketika syuting bareng di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Momen menjadi rekan kerja lebih dari 1 tahun semakin mendekatkan keduanya dan kini menjadi teman baik. Meski tak terlihat bekerja bersama dalam proyek film bareng lagi beberapa tahun terakhir, Jessica dan Michelle masih sempat nongkrong bareng. Bahkan dalam sela libur syuting, mereka juga pernah libur ke luar negeri bersama. Cut Shiva dan Rizky Nasar. Beberapa kali main bareng, Cut Shiva dan Rizky Nasar menjalin persahabatan yang dekat di kehidupan nyata. Rizky dan cewek keturunan Aceh tersebut dikabarkan cinta lokasi dalam sinetron berjudul Anak Sekolahan 2017. Kemistri yang dibangun Shiva dan cowok blasteran Arab itu berhasil membuat para penggemar dibawa perasaan. Karena ungkapan cowok dan cewek tidak bisa bersahabat, keduanya sering dikira pacaran. Namun, Cut Shiva membantah bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman saja, bahkan tidak lebih. Cut Shiva bahkan dekat dengan kekasih Rizky Nasar. Rizky Nasar, Shiva Haju, dan mereka sampai sekarang masih kompak.
Amel Carla, dan Andy Arvian. Amel Carla dan Andy Arvian sama-sama merintis karir sebagai artis cilik. Keduanya kerap bertemu di lokasi syuting sejak usia anak-anak. Pertemanan mereka pun semakin terjaga di usia remaja. Amel dan Andy bahkan sering berbagi momen bersama yang bikin penggemar ikut baper menyaksikannya. Meski sering diharapkan berjodoh, mereka konsisten menjalani hubungan hanya sebagai teman Andy. Dan Andy juga selalu menanggapi komentar warganet dengan santai. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Bahkan, Amel tak pernah melewatkan ulang tahun Andy, begitupun sebaliknya. Dua mantan artis cilik ini juga memiliki hobi yang sama, bahkan mereka berdua syuting dan kerja bareng, serasa liburan dibuat oleh keduanya. Desi Ratnasari dan Alia Rohali. Mungkin sebagian dari kalian masih belum tahu jika dua artis senior, Alia Rohali dan Desi Ratnasari, diam-diam punya jalinan persahabatan yang begitu erat. Tak main-main, mereka sudah berteman baik selama 2 dekade lamanya, bahkan sampai saat ini. Alia belum lama ini membagikan kisah persahabatannya bersama Desi melalui sebuah postingan di Instagram. Mereka berdua bertanya, juga kerap menjalani sesi pemotretan bareng sebagai kenang-kenangan di hari tua. Alia memang pertama kali ketemu Desi di lokasi syuting sebuah judul sinetron. Kala itu, popularitas Desi disebut sedang berada di puncaknya. Meskipun begitu, ternyata bintang film Siki Kabayan Mencari Jodoh itu sangat humble dan tidak sombong. Lulu Tobing dan Happy Salma. Sama-sama terjun di dunia peran sejak era 90-an, Lulu Tobing dan Happy Salma punya hubungan persahabatan yang erat. Meski keduanya tinggal berjauhan. Happy menetap di Bali, sedang Lulu tinggal di Jakarta. Tak menjadi penghalang bagi dua wanita ini, beda usia 2 tahun, Lulu Tobing menganggap Happy Salma layaknya adik sendiri. Ia memanggil Happy Salma dengan sebutan adik. Saat Lulu Tobing menikah, ibu dua anak ini menjadi among tamu di hari istimewa Lulu dan Bani. Hubungan persahabatan mereka mulai terjalin setelah sempat beradu peran dalam sinetron Tersanjung. Lebih dari 10 tahun bersama, persahabatan Lulu Tobing dan Happy Salma masih awet hingga kini.